suatu nama budaya kepolisian. Apakah pernah pelaku dirampok saat tinggal kawan-kawan? Apakah pernah ada keadilan bagi korban? Apakah kita mau diam? Kami berada di sini bersama dengan kepolisian. Hapuskan kekerasan seksual. Bagaimana mendapatkan kekerasan, mendapatkan
para penegak hukum tidak pernah berpihak kepada kaum perempuan dan rakyat Indonesia. Gue cari dulu, gue ini. Betul nggak? Narasinya dia. Itu realita yang kita hadapi. Kemudian, kenapa saya memilih hadir tengah-tengah banyak perempuan yang sedang berjuang? Kami di pabrik-pabrik juga banyak mendapatkan perlakuan hal yang sama. Maka kami butuh bersama rakyat, bersama kawan-kawan hadir untuk berjuang bersama-sama agar rakyat tidak lagi selalu dikorbankan, agar rakyat tidak lagi dikorbankan, agar rakyat tidak lagi dijadikan objek seksualitas kawan-kawan. Kita banyak dihadapi persoalan-persoalan hari ini. Tidak hanya bicara tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan, tapi rezim yang korup. Kenapa rancangan undang-undang PKS tidak disahkan, kawan-kawan? Karena rezim DPR legislatif eksekutif hari ini adalah menjadi lembaga yang korup, kawan-kawan. Betul nggak? Kenapa saya katakan lembaga yang korup, kawan-kawan? Kita sebagian besar menjadi rakyat Indonesia, buruhnya di pabrik-pabrik mendapatkan dibayar murah, kemudian diperlakukan tidak punya kepastian kerja, sistem kerja kontrak, outsourcing, magang. Belum lagi perempuan dijadikan objek performasi dan juga objek seksualitas, tapi tidak ada perlindungan terhadap rakyat. Yang ada, pemerintah kita sedang mempersiapkan revisi undang-undang ketenaga kerjaan yang lebih buruk. Yang ada, pemerintah kita sedang menyiapkan rancangan undang-undang KPK yang lebih buruk, kawan-kawan. Padahal kita tahu, kemudian kemarin kita juga hadir di sini, pemerintah kita juga sedang menyiapkan rancangan kitab undang hukum pidana peninggalan kolonial yang dulu buruk seharusnya diperbaiki akan menjadi baik, justru direvisi lebih buruk. Rakyat tidak lagi boleh bersuara, rakyat tidak lagi boleh kritis, rakyat tidak boleh mengkritik berbagai macam kebijakan, kawan-kawan. Maka kita menghendaki sahkan rancangan undang-undang PKS, tunda revisi undang-undang KUHP, kawan-kawan, karena itu akan membuat kesengsaraan, penderitaan yang paling dalam bagi kita, kawan-kawan. Penderitaan, kesengsaraan, bahkan pembunuhan terhadap rakyat perlahan-lahan, pembungkaman terhadap mahasiswa, kaum buruh, perempuan, tani. Kita lihat di berbagai macam desa-desa, perempuan yang berjuang untuk mempertahankan lahan dan tanahnya justru dipentungin, dibunuh, ditangkap, kawan-kawan. Nah, ini lebih berbahaya. Rancangan undang-undang PKS kita sangat membutuhkan agar segera disahkan. RUKP juga ditunda pengesahannya karena itu juga menjadi masalah dan persoalan bagi rakyat Indonesia, kawan-kawan. Hidup perempuan! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat perempuan! Baik, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pesan saya...
guru. Mari kita sama-sama menyanyikan. Ayo kawan-kawan semuanya. Indonesia dengan lirik yang lain. Indonesia air mata kita, deritanya masyarakatnya. Waalaikumsalam. Indonesia artinya tidak terkecuali terhadap perempuan. Untuk disatukan.
murni untuk memperjuangkan kelompok-kelompok yang dilecehkan dan korban-korban pelecehan seksual. Dan saya yakin bahwa sahabat-sahabat, kawan-kawan yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang yang mempertahankan NKRI. Orang-orang yang disini adalah sejarah dan pejuang. Pancasila! Mari kita nyanyikan lagi Garuda Pancasila. Garuda tahu ribet. Hah?